Om, kapan selesai sama berkas-berkas itu? Kesal Raya karena sudah 1 jam menunggu, Devan tak kunjung selesai dengan pekerjaannya. 5 menit lagi, jawab Devan, tanpa menoleh. Hih, Raya beranjak dari duduknya dan menghampiri Devan. Srakkk. Raya menyingkirkan berkas-berkas itu hingga tercecer di lantai dan juga menutup laptop Devan dengan kasar. Raya, pekik Devan. Raya tidak menghiraukan Devan marah, malahan dengan sengaja Raya duduk di atas meja tepat di hadapan Devan. Beruntung Raya memakai celana panjang, jika memakai dress mungkin dirinya sudah dihabisi oleh Devan. Apa? Jawab Raya santai. Yang sopan? Jadi aku tidak sopan? Raya menarik dasi Devan, membuat wajah mereka sangat dekat. Raya, Devan menggeram, saat nafas Raya mengenai permukaan wajahnya. Ayolah om, cepat urus tiketku ke Korea, bisik Raya sensual di telinga Devan. Tidak. Tegas Devan. Ish, Dedi saja mengizinkanku, kesal Raya dan berniat turun dari meja yang ia duduki. Tapi dengan cepat Devan menarik Raya ke atas pangkuannya, membuat Raya terkejut lalu ingin bangkit tapi Devan melingkarkan tangannya ke pinggangnya. Sekali tidak ya tidak, bisik Devan dengan suara yang berat. Tapi kenapa? Raya butuh penjelasan kenapa Devan tidak mengizinkannya pergi. Aku khawatir padamu, jika pergi sendirian, ucap Devan, dalam hati. Ia terlalu gengsi untuk mengatakannya. Tidak ada tapi-tapian. Menurutlah, ucap Devan tegas. Lepas. Om Devan enggak asik. Kesal Raya dan memberontak berharap Devan melepaskan dekapannya. Diam Raya. Devan memperingati. Apa sih? Raya menatap Devan sebal. Devan memejamkan matanya karena goloknya semakin meronta ingin segera diasah saat Raya memberontak di pangkuannya. Dasar mesum. Pekik Raya saat merasakan benda keras di bawah bokongnya. Lepas empef. Ucapan Raya terhenti saat ada benda kenyal mendarat di bibirnya. Devan mencium bibir Raya dengan lembut. Awalnya Raya memberontak, tapi lama-lama Raya terbuai dan membalas setiap pagutan yang Devan berikan. Walaupun masih terbilang kaku, Raya tetap berusaha mengimbangi Devan. Turuti perintahku, ucap Devan saat sudah melepas ciumannya. Ciuman yang berlangsung hampir 5 menit itu membuat keduanya meraup udara rakus. Tidak mau, ucap Raya tegas. Korea adalah negara impiannya, sudah sejak lama ia ingin berlibur ke negara tersebut tapi dedinya tidak pernah mengizinkannya. Kap. Devan mencium bibir Raya dan asteris kasar. Raya melepas paksa ciuman itu lalu memukul dada Devan berulang kali. Dasar mesum. Pemaksa. Kesal Raya. Devan mencekal kedua tangan Raya. Menurutlah gadis manis. Cih. Enak saja menurut. Dan kau juga sudah berani mencium bibirku yang seksoi ini 2 kali. Awas kau akan ku adukan pada Dedi, kesal Raya. Bibirmu manis sekali. Silahkan saja adukan palingan kita nanti akan dinikahkan, ucap Devan terdengar santai. Cih, aku bahkan tidak sudi mempunyai suami macam kau. Kenapa? Aku tampan dan kaya. Jawab Devan percaya diri. Karena kau tua. Ucap Raya, menekan kata, tua. Hati Devan nyeri terasa seperti digigit semut saat Raya mengatakan jika dirinya, tua. Aku tidak tua tapi matang. Kilah Devan dengan kesal, karena tidak terima dibilang tua. Mau tua atau matang sama saja. Tua ya tua, kesal Raya. Bukankah kau ingin pertanggungjawaban dariku karena sudah mencium ciuman pertamamu, ucap Devan,
membuat Raya mengingat segala ucapannya itu. Itu kemarin. Dan sekarang aku tarik semua ucapanku itu. Minggir. Raya menghentakkan kedua tangan Devan yang mencekal tangannya dan segera berdiri dari pangkuan Devan. Awas kau. Ucap Devan menatap Raya tajam yang sudah berdiri tak jauh darinya. Dasar mesum. Pekik Raya, saat Devan berdiri ia melihat sesuatu yang menonjol di balik celana Devan. Kau sudah dua kali mengatakan jika aku mesum. Baik, akan aku buktikan seberapa mesumnya diriku, ucap Devan semakin mendekati Raya dan membopong tubuh Raya seperti karung beras. Hei, mau dibawa kemana aku? Pekik Raya, sambil memukul punggung Devan. Pelak. Devan memukul bokong Raya dengan kencang. Hei, dasar tua mesum, pekik Raya. Devan membawa keluar dari kantor dan memasukkan Raya ke dalam mobilnya. Saat melintasi lobi banyak karyawan yang memperhatikan keduanya, tapi mereka tidak ada yang berani berkomentar. Ya, kau mau membawaku kemana? Raya terus mengumpati Devan. Ke hotel. Bisik Devan, dan berhasil membuat Raya melotot dan menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Dasar cabul. Umpat Raya. Devan terus memacu kendaraannya menuju suatu tempat tanpa memperdulikan Raya yang terus mengumpatinya. Wajah Raya memucat saat mobil Devan berhenti di Hotel Bintang 5. Kenapa? Kau takut? Ucap Devan menyeringai. Om tidak serius kan? Ucap Raya tergagap. Tentu saja aku serius. Dan bersiaplah, aku akan segera menghabisimu. Ucap Devan membuat Raya semakin ketakutan. Hei, mau apa kau melepas helmmu? Tanya Devan, saat melihat Raya melepas kedua helmnya. Tentu saja untuk menyumpal mulutmu itu. Ucap Raya kesal, tapi Devan tidak takut akan ucapan Raya. Ayo keluar. Aku sudah tidak sabar untuk menghabisimu, di atas ranjang yang empuk itu. Oh tidak. Daddy, ayo keluar. Aku sudah tidak sabar untuk menghabisimu, di atas ranjang yang empuk itu. Oh tidak, Daddy. Anakmu yang cantik dan bahenol ini akan menjadi mantan perawan Hicks. Ceka, enggak usah lebay, kesal Devan, lalu menarik Raya agar segera keluar dari dalam mobil. Bibir Devan berkedut ingin tertawa karena melihat tingkah Raya. Pakai sepatu kamu. Enggak. Aku mau nyeker. Raya, kamu jangan malu-maluin deh. Kesal Devan, karena orang di sekitarnya memperhatikan dirinya dan Raya. Bodoh amat. Raya. Apa? Aku mau pulang. Ucap Raya, matanya sudah mulai berkaca-kaca. Dirinya benar-benar takut jika diperkaos oleh Devan. Nanti setelah urusan kita selesai di dalam sana, ucap Devan, membuat Raya memundurkan langkahnya. Ayo. Devan menarik tangan Raya. Karena Raya tetap mempertahan posisinya, dengan terpaksa Devan menggendong Raya ala bridal style, memasuki hotel tersebut. Bahkan Devan tak memperdulikan banyak pasang mata yang melihatnya karena terpesona karena ketampanannya. Devan mendudukkan Raya di kursi di dalam restoran yang ada di dalam hotel tersebut. Isi tenaga dulu sebelum golokku mengobrak-abrik sarungnya, ucap Devan, disertai kekehan dan berhasil membuat Raya bergidik takut. Om, cepat pesan, waktumu tinggal sedikit. Ucap Devan sambil menyerahkan buku menu. Cih, dasar pedofil. Gerutu Raya, sambil mengambil kasar buku menu yang ada di hadapannya. Setelah memilah menu tapi Raya tidak berselera sama sekali, lalu meletakkan buku menu itu di atas meja dengan malas. Kenapa? Tanya Devan heran. Bagaimana aku bisa makan jika setelah makan kau akan memangsaku? Kesal Raya dan menatap tajam Devan.
Maka dari itu aku menyuruhmu untuk mengisi perutmu agar kau tidak kehabisan tenaga saat golokku minta diasah. Jelas Devan. Dari tadi ngomong golak-golok. Memangnya Om pindah profesi jadi penjual golok? Tanya Raya. Ceka, kau kasihan sekali. Apakah Dedi memecatmu atau kau sudah jatuh miskin? Ucap Raya terdengar meledek. Gadis ini benar-benar, mulutnya pedas sekali seperti bon cabe level 100. Batin Devan kesal. Apa? Kenapa kau menatapku seperti itu? Ucap Raya dengan nada kesal. Aku ingin tahu golok yang aku maksud. Tanya Devan dan dengan bodohnya Raya mengangguk. Mata Devan menuju ke arah bawah dan Raya pun mengikutinya. Is, dasar cabul. Pekik Raya tertahan karena keadaan restoran tersebut nampak ramai. Sekali lagi kau mengatakan aku cabul. Aku akan menyeretmu ke dalam kamar hotel, ancam Devan. Ish, sepertinya kelamaan jadi perjaka tua otakmu jadi konslet ya. Ucap Raya, meringis prihatin. Raya. Devan menahan kesal. Sebaiknya Om itu mencari wanita yang mau sama Om. Untuk apa aku mencari jika di depanku sudah ada wanita cantik? Jawab Devan, sambil mengerlingkan matanya nakal. Sedangkan Raya bergidik ngeri melihatnya. Ih. Sayangnya wanita yang di hadapan Om tidak mau sama Om. Karena Om terlalu tua. Ketus Raya. Membuat Devan kesal kembali. Sudah buruan pesan makanannya, cacing di dalam perutku sudah kelaparan. Ucap Devan. Eh, kau tidak menjadi memangsaku? Tanya Raya dengan bodohnya. Tuing. Devan menonyor kepala Raya yang duduk di hadapannya. Aduh, sakit tahu. Raya memanyunkan bibirnya. Kau pikir aku asteris melihat tubuhmu yang kerempeng itu? Ucap Devan terdengar meledek. Dasar perjaka tua munafik. Jika kau tidak asteris, kenapa golokmu berdiri tegak dan minta diasah? Teriak Raya dengan kesal karena dirinya tidak terima dibilang kerempeng. Kecilakan suaramu itu. Kesal Devan. Berbicara dengan Raya si mulut pedas tidak akan ada habisnya. Tidak mau. Coba jelaskan kenapa golokmu bisa bereaksi jika tidak asteris saat melihat tubuhku, tanya Raya. Ngek. Devan dibuat mati kutu oleh Raya. M itu hanya gerakan refleks saja, ucap Devan tergugup. Dasar si mulut pedas. Maki Devan dalam hati. Refleks ya? Benarkah? Tanya Raya menggoda Devan. Sudahlah. Aku benar-benar sangat lapar. Apalagi berdebat denganmu membutuhkan tenaga ekstra, Devan mengalihkan pembicaraan dan ia pun memanggil pelayan dan mulai memesan makanan. Niatnya ingin mengerjai Raya, malahan dirinya sendiri yang terkena imbasnya. Setelah selesai makan, Devan mengajak Raya pulang dan membuat gadis itu bernafas lega karena Devan tidak serius dengan ucapannya. Saat di dalam mobil Raya terus meledek Devan. Om, benarkah jika kau tidak bernafsu melihatku? Tanya Raya. Hem, jawab Devan dengan deheman. Om, apa golokmu itu bisa dikecilkan? Tanya Raya, karena sejak tadi bicara dengan Devan hanya dijawab dengan deheman. Hem. Eh. Apa? Devan mengerem mendadak mobilnya, dan menyebabkan mobil di belakangnya juga mengerem mendadak dan mengumpati Devan. Kau bilang apa tadi? Devan menepikan mobilnya. Aku bilang apa golokmu itu bisa dikecilkan? Karena ukurannya segini, aku jadi ngeri membayangkannya saat golokmu itu masuk ke sarungnya, ucap Raya, sambil memegang lengannya sendiri jika golok Devan sebesar lengannya. Raya. Pekik Devan, antara kesal dan juga malu. Apa?
Ups, astaga, aku keceplosan, Raya segera menutup bibirnya. Dasar mesum. Kini Devan yang mengatai Raya. Kalau mesum wajar, berarti aku normal, jawab Raya. Karena kau sudah melihat golokku, jadi kau harus bertanggung jawab, ucap Devan sambil tersenyum. Dasar plagiat, itu kan kata-kataku. Dasar gak kreatif, kesal Raya. Devan tak memperdulikan ucapan Raya, dan ia mulai memacu kendaraannya kembali. Om, aku tidak mau pulang sebelum Om mengurus tiket liburanku ke Korea, ucap Raya, saat mobil yang ditumpanginya melintasi jalan menuju rumahnya. Keputusanku final. Kau tidak boleh ke sana, ucap Devan dengan tegas. Kecuali apa? Tanya Raya penasaran sambil menoel-noel tangan kekar Devan. Kecuali jika kau pergi bersamaku, ucap Devan. Hih, ogah pakai banget. Mau atau tidak? Nanti di sana aku akan membiayai seluruh kebutuhanmu, tawar Devan, membuat Raya memicingkan matanya ke arah Devan. Jangan menatapku seperti itu, ucap Devan sambil melirik Raya. Walaupun aku mahasiswi pengangguran, tapi duitku banyak. Jadi makasih atas tawarannya, tolak Raya mentah-mentah. Baik, jika kau tidak mau, maka tidak akan ada liburan ke Korea, karena semua keputusan ada di tanganku, ucap Devan menyeringai licik, sedangkan Raya menatap Devan sengit. Dasar Jones, perjaka tua. Jomblo abadi. Kau sangat menyebalkan, maki Raya kepada Devan. Bukannya marah, Devan malah terkekeh pelan. Entah kenapa belakangan ini, membuat Raya kesal dan marah jadi kesenangan tersendiri baginya. Ada apa dengan perasaanku belakangan ini? Batin Devan sambil memengang dada sebelah kirinya. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Hari bersejarah bagi pasangan Sander dan JJ akan mengikrarkan janji suci mereka. Sander pagi-pagi sekali sudah berangkat ke hotel di mana pernikahannya akan dilangsungkan dengan ditemani Raya dan Devan. Sedangkan semua pelayan di rumahnya juga ikut serta menghadiri pernikahan Big Boss-nya dan menaiki kendaraan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kalian bisa diam tidak? Ucap Sander dengan suara datarnya. Dia yang mulai dat, Raya membela diri sambil menunjuk Devan yang tengah menyetir. Kenapa aku? Devan menunjuk dirinya sendiri. Sander pusing dibuatnya karena Raya dan Devan jika bersama memang tidak pernah akur, tapi jika mereka tidak bertemu lama satu sama lain saling merindukan. Sekali lagi jika kalian masih ribut, aku pastikan kalian akan aku nikahkan sekalian, ucap Sander dengan tegas. Dedi. Bibir Raya sudah monyong 5 centi lantaran kesal dengan perkataan dedinya. Sedangkan Devan diam-diam mengulum senyum. Oh ya Tuhan, bagaimana dedinya itu mempunyai pemikiran sampai ke sana? Pikir Raya kesal. Tidak terasa mereka sudah sampai ke tempat tujuannya. Ballroom hotel sudah disulap dengan dekorasi-dekorasi yang begitu mewah. Elegan dan megah membuat setiap orang yang melihatnya berdecak kagum. Oma mengatakan jika pernikahan mereka diadakan sederhana saja, tapi lihatlah Oma menyiapkan segalanya dengan sempurna. Karena acaranya dimulai jam 10 pagi, Sander mencuri waktu untuk menemui calon istrinya. 2 hari tidak bertemu dan tidak berkomunikasi membuatnya dilanda rindu yang menumpuk di dadanya. Emma, kau cantik sekali, puji JJ saat melihat Emma berdandan. Eike memang selalu cantik, baru nyadar Yei. Huh, kesal Emma. Ih, Emma jangan marah nanti cantiknya hilang lo, ucap JJ, membuat Emma mencebikan bibirnya kesal. Enggak usah banyak cincong, cus langsung aja Yei mau Eike sulap pakai jari-jari ajaib Eike, ucap Emma dengan gaya kemayunya. Wow, selain cantik kau ternyata kau juga multitalenta ya, puji JJ dan membuat Emma semakin besar kepala. Hai hai hai, Yei bisaan kalau muji Eike. Ucap Emma terkikik sambil membersihkan wajah JJ.
Honey, panggil Sander yang sudah memasuki kamar hotel JJ, membuat JJ, Emma beserta asistennya terkejut karena Sander datang seperti jailangkung. Sayang, kenapa kau kesini? Cepat pergi sebelum Oma tahu, ucap JJ khawatir. Ia khawatir jika pernikahannya dibatalkan. Ih, Opa Sander bikin Eike terkejut dan kenapa Yai di sini? Harusnya Yai bersiap-siap juga di kamar sebelah, ucap Emma dengan gaya kemayunya. Aku merindukan kekasihku, jawab Sander datar dan menghampiri JJ. Emma hari kau cantik sekali. Apa kau bisa meninggalkan kami berdua, sebentar saja? Ucap Sander datar. Tentu saja Emma langsung mengiyakan setelah mendapat pujian dan kerlingan nakal dari Sander. Ayo kita pergi, ajak Emma dan langsung menarik tangan asistennya. Dat, pekik JJ, saat tubuhnya diangkat ke pangkuan Sander dengan posisi duduk seperti koala. Aku sangat merindukanmu, ucap Sander dengan suara beratnya. Kap. Sander langsung menyambar bibir mungil yang sangat ia rindukan dua hari ini. Sander semakin memperdalam ciumannya. JJ membalas setiap pagutan yang diberikan Sander, karena dirinya juga sangat merindukan calon suaminya itu. Dad, please hentikan sebelum kita terlalu jauh, ucap JJ, sambil mengelus kepala Sander agar kekasihnya itu menghentikan aksinya. Maafkan aku, ucap Sander sambil membetulkan pakaian JJ. Sabar. Sedikit lagi kau bebas menikmati semua yang ada di tubuhku, JJ mengulas senyum dan mengecup bibir Sander dengan mesra. Ah, ya Ami dong lihat Oma hasil karya Ike, Emma histeris saat melihat JJ begitu cantik. Dengan gaun pengantin berwarna putih bersih, riasan natural dan rambut bergelombangnya dibiarkan terurai, membuat JJ semakin memukau ditambah lagi headpiece melingkar di kepalanya. JJ benar-benar terlihat berkilau dan memukau. Tidak sia-sia aku membayarmu mahal, Emma, ucap Oma Airin sambil menatap kagum kepada gadis yang sebentar lagi akan sah menjadi menantunya. Oma aku gugup sekali, ucap JJ, bahkan kini tangannya sangat dingin dan juga jantungnya berdetak sangat cepat. Kendalikan dirimu, J, tarik nafas dan buang perlahan, ucap Oma dan terus memberi semangat. Hufetetete. JJ melakukan apa yang Oma suruh dan kini ia sedikit lebih tenang. JJ, kau cantik sekali mamiku. Teriak Raya histeris saat memasuki kamar JJ dan langsung menghambur memeluk JJ dengan erat. Hei hei hei. Yei bisa ngerusak mahakarya Eike yang luar biasa ini. Ketus Emma sambil menarik Raya dan membenarkan gaun pengantin JJ yang terlihat kusut karena ulah Raya. Ih, dasar burung hantu, cuma meluk dikit. Dasar pelit. Gewe sumpahin lu kawin sama gadis SMA, mulut pedas Raya mulai bereaksi. Iyuh, Eike gak doyan sama kue apem. Kesal Emma sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya seperti ulat. Hahaha iya GW lupa kalau lo itu spesies langka, Raya tertawa terbahak. Raya. Bentak Oma Airin dan memberi tatapan tajam untuk cucunya. Sorry, burung hantu, Raya meminta maaf. Yeah, karena hari ini hati Eike sedang berbunga-bunga, Yei dimaafkan tapi lain kali bakalan Eike pites tuh mulut Yei jadi perkedel, Emma mencebikan bibirnya kesal. Udah-udah ribut terus kalian ya. Ayo kita ke ballroom karena acaranya akan segera dimulai, ucap Oma Airin. Sedangkan di sisi lain Sander terlihat biasa dengan muka datarnya, tapi di dalam hatinya ia mati-matian menahan kegugupannya. Sebelum acara dimulai, hotel tersebut sudah disterilkan dan dijaga dengan keamanan yang ketat. Mengingat jika Sander termasuk orang berpengaruh di negara tersebut. Private wedding itulah konsep pernikahannya dan hanya mengundang 200 orang saja. Hanya tamu penting saja yang diundang oleh Sander, bahkan teman kampus dan karyawan Sander tidak ada yang diundang. Apa, Anda gugup bos? Tanya Devan yang berdiri menemani Sander. Tidak.
Jawab Sander tegas. Oh, aku kira Anda gugup, ucap Devan. Banyak omong, gerutu Sander. Kalem down bos, lihat siapa yang datang, ucap Devan sambil menunjuk JJ yang berjalan anggun di atas red carpet. Kemudian Devan segera pergi dari sana dan duduk di antara para tamu undangan. Saat JJ memasuki ballroom hotel, para tamu undangan berdiri dan menatap kagum JJ. Bola mata indah JJ menatap kagum pada pria yang berdiri di ujung sana menanti kedatangannya. Sander terlihat sangat tampan dengan balutan tuxedo berwarna hitam, rambut tertata rapi dan senyum mahal Sander pun terlihat membuatnya semakin terlihat sangat tampan. Lagu atau Thousand Years by Christina Perri mengiringi setiap langkah kaki JJ yang berjalan di atas red carpet. JJ berjalan perlahan terlihat sangat anggun sekali dan senyuman di bibirnya terus bersinar menyatakan jika dirinya tengah bahagia. Aku telah lama mengagumimu sejak saat kau pertama kali datang ke rumahku, dan di waktu itu aku berpikir pantaskah jika diriku yang sudah tua ini bersanding denganmu. Batin Sander. Dan aku telah mencintaimu sejak lama. Aku pun mengagumimu saat pertama kali kita bertemu. Batin JJ, sambil terus melangkahkan kakinya. I love you my queen. Batin Sander. Kau telah membawa hatiku. I love you my hot daddy. Batin JJ. Sander menyambut dan mengulurkan tangannya saat JJ sudah sampai di hadapannya. JJ mengulas senyum dan menerima uluran tangan Sander. Kau cantik sekali, honey, bisik Sander. Daddy juga sangat tampan, balas JJ. Para tamu undangan berdecak kagum saat melihat pasangan beda usia itu. Sander membawa JJ ke atas pelaminan dan di sana sudah ada pemuka agama yang menunggu. Kini Sander dan JJ sudah sah menjadi pasangan suami istri di mata hukum dan agama, setelah mengikrarkan janji suci sehidup semati. Silahkan mempelai pria untuk mencium mempelai wanita, ucap pemuka agama tersebut. Para tamu undangan berteriak, cium, berulang kali. Dan tanpa malu Sander langsung menarik tengkuk JJ dan memperdalam ciumannya di depan para tamu undangan. Para tamu undangan bertepuk tangan saat menyaksikan keduanya berciuman mesra. I love you, bisik Sander saat sudah melepaskan ciumannya. I love you too, dat, balas JJ tersipu malu. Akhirnya putraku sudah menemukan kebahagiaannya, gumam Oma Irene yang duduk di sebelah Raya, sambil mengusap air matanya. Syukurlah mereka sudah bersatu, ucap Raya, mengusap sudut matanya yang berair. Apa kau juga mau seperti mereka? Tanya seseorang yang ada di sebelah kiri Raya. Tentu saja, jawab Raya tanpa menoleh. Maukah kau menikah denganku? Ucap orang itu dan mengelurkan kotak beludru berwarna merah dan menyerahkannya kepada Raya. Mata Raya membola sempurna saat melihat cincin berhias berlian ada di depan matanya. Om! Pekik Raya saat melihat orang tersebut adalah Devan. Wah, kau punya keberanian juga ya? Ucap Oma Irene saat melihat Devan melamar Raya dan Devan tersenyum canggung sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Raya, bagaimana jawabanmu? Tanya Oma Irene. No way! Ucap Raya dan menutup kotak kecil itu dengan kasar, kemudian Raya beranjak dari duduknya dan menghampiri Daddy dan Mami barunya. Terus semangat anak muda, Oma Irene, menepuk bahu Devan dengan keras dan membuatnya kesakitan.